pemberian pangan bersubsidi. Terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim yang disampaikan oleh fraksi Partai Gerindra, program pemberian jaminan sosial yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta ke depannya akan dilakukan berbasis data tunggal melalui satu data pembangunan, sehingga lebih tepat sasaran. Pelaksanaannya melalui program Keluarga Harapan atau PKH lokal yang berbasis individu berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia, penyandang disabilitas, anak usia dini, serta bagi anak dan remaja yang orang tua atau wali meninggal karena terkena COVID-19. Rapat Dewan yang saya hormati, pada bagian kedua saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi yang berkaitan dengan pendapatan daerah, sebagaimana pertanyaan dan saran dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKS, fraksi Partai Demokrat, fraksi PAN, fraksi Partai Gerindra, fraksi PSI, dan fraksi PKB P3. Menanggapi pertanyaan dan pendapat dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi PAN, fraksi PKS, fraksi Partai Demokrat, fraksi PSI, dan fraksi PKB P3 terkait upaya peningkatan pendapatan dari pajak daerah. Kami sependapat bahwa perlu dilakukan intensifikasi pajak daerah, manajemen perpajakan dan penegakan hukum, serta peningkatan kualitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan berbasis kegiatan in-house training dan forum group discussion. Dalam rangka penegakan hukum, perpajakan juga telah dilaksanakan kegiatan penagihan aktif oleh jurusita penyidik pajak oleh PPNS dan penagihan pajak yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Pemprov DKI Jakarta juga berupaya menyesuaikan peraturan dan formulasi proyeksi pendapatan dan meminimalisir risiko terjadinya defisit. APBD tahun 2024 diarahkan salah satunya untuk mengedepankan belanja yang terkait, diantaranya untuk pengurangan ketimpangan sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberian jaminan perlindungan sosial. 3. Tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi DKI Jakarta. Mohon penjelasan. 6. Terkait dalam bidang kesehatan, fraksi Gerindra mengharapkan adanya perhatian khusus dari fraksi Partai Gerindra, Ketua Haji Nur Hasan SE, Sekretaris Haji Purwanto SA. Terima kasih. Pak, di SMP 132 ada siswa loncat, Pak. Sekarang, Pak, tinggal, Pak. Gimana, Pak, banyak sih? Tapi bakal evaluasi SDG nggak sih, Pak? Ini udah kejadian kedua sih, Pak. Evaluasi. Kemarin kan waktu kumpul sih ada minta dinas pendidikan evaluasi. Mungkin harus dicek anak-anak sekolah, terus kemudian juga kita perlu evaluasi. Oke, terima kasih, Pak. Baik dari sesama anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, PJ Gubernur selaku pemerintah provinsi.